Oke. Kita pergi melihat ikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat konsorsium. Semoga tetap semangat, tetap sehat untuk belajar bersama dan sukses bersama. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada sahabat konsorsium yang merayakannya pada tahun ini 10 Zulhijjah 1442 atau 20 Juli 2021 yang bertepatan dengan hari Selasa, sahabat konsorsium. Mohon maaf lahir batin, kita menunggu proses pemotongan hewan kurban di tahun ini. Sebelum kita menuju lokasi kolam yang tidak berjauhan dengan lokasi pemotongan kurban, ini cara proses pemotongan di sini, di Masjid Al-Muhajirin, Kelurahan Lota Benteng, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap. Ini prosesnya cepat ya sahabat konsorsium, tidak rumit. Itu besinya dilepas ya untuk menjatuhkan sapinya. Di masjid ini ada sekitar 5 ekor sapi yang akan dikurbankan dari jamaah Masjid Al-Muhajirin. Ya, kita lihat ke sini, ke sini. Pak, pandi ini, jolok, pandi ini. Jangan jalan, jalan. Dia tak bisa. Ya, ini proses bagaimana sapi dijatuhkan dengan cara seperti ini, sahabat konsorsium. Ini sapi tidak bisa bergerak lagi. Ditinggal penyembelihannya. Ini lubang tempat darahnya tumpah sudah ada di bawah. Oke. Kita pergi melihat ikan kita. Oh,
Hari ini tanggal 10 Hijjah, Zulhijjah 1442 Hijriah atau tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan rutinitas kita di lokasi ini, yaitu setiap hari Selasa secara periodik kita sini kita mempuasakan ikan sahabat konsorsium. Jadi setiap hari Selasa, setiap minggunya kita mempuasakan ikan, dan kebetulan bersamaan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi itu salah satu cara kami untuk memanajemen pakan, dan juga sebagai salah satu tips untuk menjaga kualitas air tapi tetap bisa memacu pertumbuhan ikan kita meskipun dipuasakan setiap minggunya sahabat konsorsium. Jadi sekiranya itu saja pada hari ini untuk topik kita, bagaimana tipsnya untuk memanajemen pakan, yaitu mempuasakan ikan setiap minggunya, atau untuk kita di sini yaitu setiap hari Selasa yang bersamaan dengan hari raya Idul Kurban tahun ini. Tuh proses pemotongan hewan kurban. Baik, sahabat konsorsium, terima kasih telah menyimak sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.